As one of the best property developers, PTPP Property TBK oversees three clusters of business: residential, commercial, and hospitality. Marking the 10th year's journey of establishing a hospitality business, PP Hospitality is the name of its hospitality management that unfolds the passion and service through the story behind it. With the nation prominent potential in the hospitality industry, PP Hospitality is envisioned to be a great support of Indonesia's travel and tourism. Inspired by the commitment of PP Hospitality service with a smile, the book launch of The Smile Behind PP Hospitality warmly welcomes the audience to notice how PP Hospitality is making progress. As Max Eastman said, a smile is a universal welcome. PP Hospitality believed a sincere smile would make a positive contribution to the hospitality business. Sebenarnya PP Hospitality itu adalah nama manajemennya hotel. Jadi kalau entity atau perusahaannya, namanya itu adalah PT PP Property TBK, ya. Sebuah anak perusahaan BUMN negara sudah sampai ke masa 10 tahun dalam menjalankan bidang bisnis perhotelan. Dan kita memilih sebuah tema, judul buku ini adalah The Smile Behind PP Hospitality. Kenapa smile? Karena smile itu adalah dasar dari hospitality. Nah, siapa yang menjalankan PP Hospitality itu? Ya, saya sendiri yang mimpin dan juga saya dibantu oleh beberapa rekan. Utomo Adi, yaitu dia adalah corporate FC. Ada Duma, ya, dia adalah revenue manager. Dan juga ada Sisil yang dia adalah corporate marketing manager. Ari Septa ini adalah GM Lombok. Ada Agi itu adalah IT manager, ada Dio desain grafis, dan juga ada Fahmi engineering, dan juga ada Anissa. Anissa ini adalah GM hotel kita di Bandung, ya. Waluyo Nugroho, panggilan kerennya Nugi, ya. Kami membagikan apa yang kami lakukan. Ya, kami juga mengharapkan feedback. Kami juga butuh lagi resources untuk mengembangkan bisnis ini. Kenapa saya tertarik mengerjakan proyek ini? Karena ini proyek anak bangsa. Saya sebagai seorang Indonesia, saya bangga sebagai orang Indonesia, dan saya bangga dengan produk Indonesia. Kalau pernah ke hotel mereka yang di Surabaya, wah, funky banget, desain elemennya kuat banget. Wah, tiap hotel punya keunikan sendiri-sendiri, pengalamannya beda-beda. Mereka nggak generik desainnya. Buku ini sendiri total berapa lama sih prosesnya? Februari, sekarang bulan November. Ya, kurang segitulah, Mbak, kurang lebih dari Februari sampai November. Kita tuh tidak ada formal meeting. Jadi semua spot-spot aja ngobrolnya gitu ya. Di mana tempat, ngobrol. Tiba-tiba minggu, ngobrol gitu ya. Terus kita bisa bicara detail tuh malam. Di atas jam 8 malam, jam 10, ya sama Sisil tuh sampai jam 1. The Smile Behind PP Hospitality featured the smiling portrait of hotel employees while working in the set. Those smiles hold the value of culture and principle, transferring positive energy to the customers as the booking process is spontaneous and wrapped in creative direction. With how the story is revolved around how PP Hospitality committed to providing the best service, the book launch wishes to get more feedback and resources to develop the business. The Smile Behind PP Hospitality aims to share happiness and hope to its readers.